Jam tangan Bell and Ross. Ini cakep banget modelnya. Keren. Ini replika ya. Mesinnya otomatik, ada manual dan juga otomatik, bisa diisi secara manual. Oh, ini ada power reserve-nya. Power reserve-nya berfungsi, bukan aksesoris tapi berfungsi. Kalau udah low, diputar crown yang ini. Crown diputar ke atas searah jarum jam sampai ngisi penuh. Ini kuat 3 harian. Sudah pernah dicoba. Ini dialnya motif karbon. Lumenya juga cakep. Ini tipenya aviation atau aviator. Ini semuanya masih ori bawaannya. Minusnya ini jarumnya aja agak jamur ya. Mungkin kalau yang bisa bersihin tinggal dibersihin aja. Itu aja sih minusnya. Lainnya masih oke. Ini leather strap masih bawaannya dengan buckles Bell and Ross. Ini lumenya keren banget. Lumenya keren banget. Ada di foto lumenya. Nuh, dialnya motif karbon. Ih, keren banget. Ini logo Bell and Ross. Iya kan, aviation tipe military spec. Wow. Ini masih tuh Bell and Ross letternya. Bell and Ross. Ini looknya 24, 23 lebih sebenarnya, 24 lah. Looknya, look strapnya cakep ya. Monggo, harga terjangkau aja, jarang-jarang. Banyak kan yang jual lu Rolex replika Panerai. Ini Bell and Ross, ada sih yang jual tapi secondnya jarang. Minat monggo.